Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke geng, welcome back again to my vlog. So hari ni aku nak pasang water pump. Aku beli water pump tadi, aku beli dekat TN Mac. Korang tengok topi aku ni, TN Machinery. So tadi aku baru beli water pump. Sebab sekarang air memang slow gila geng, memang slow gila. Sejak kebelakangan ni dekat sejangkang ni dekat rumah aku memang kau slow lah. Nak basuh tangan pun air slow gila. So sebab itulah aku beli pump ni. Ni aku beli pump ni. Sekejap lagi kita unboxing. Bagi aku angkat dulu, nanti kita unboxing. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Ni aku dah keluarkan dah pump dia, ni kotak dia. So dapat manual dia ni. Lepas tu ni water pump dia, brand Zimac 0.5 HP. Ni detail-detail dia lah yang kat sini. Sebab apa aku beli pump ni? Yang pertama sebab air rumah aku slow. Lepas tu harga dia kira murah lah, tak adalah mahal sangat kan. Macam water pump biasa beli sampai 500, 600, 700. Yang ni harga dia memang bawah 300 lah. Bawah 300 dah boleh dapat pump macam ni. Siap casing dia ni. Aku beli ni dekat TN Machinery. Kalau korang nak beli barang-barang kat situ, boleh beli. Kat situ ada macam-macam barang lah. Kalau korang beli kat situ, korang boleh gunakan kod promo Roy Garage. Korang pergi je kedai tu, korang cakap saya nak guna kod promo Roy Garage. Nanti mesti diorang layan korang dengan baik, dengan mantap. Harga pun memang korang dapat lebih murah daripada harga biasa. Tak payah nak minta diskaun, cakap je Roy Garage, korang terus dapat diskaun. Dekat situ bukan ada water pump je, ada lah macam-macam mesin welding, mesin-mesin apa yang patut, spanner, barang-barang mesin kecil, barang-barang elektrik, macam-macam ada lah itu, kira hardware lah. Nanti aku sertakan link Shopee pun ada kalau korang nak beli dekat Shopee. Lepas tu aku sertakan sekali dengan kod promo tu. Aku nak pasang pump ni dekat rumah aku. Ha, ni rumah aku sendiri lah. Barang-barang pipe yang aku dah beli, elbow aku beli 10. Lebih tak apa, jangan kurang geng. So aku beli ni untuk convert daripada pipe hitam ke pipe biasa ni. Ni aku beli 2. Dekat rumah aku yang asal dia daripada meter, pipe yang hitam ni kena convert dia dulu lah. Ha, aku belilah connection dia ni daripada ni untuk hitam, lepas tu keluar ke pipe biasa. Yang ni untuk pasang dekat pump dia dekat tepi tu. Nanti aku buka dululah casing dia tu. Ni gum, white tape, barang-barang lah gergaji untuk potong pipe, measuring tape untuk ukur lah pipe ni. Nanti nak potong pipe yang besar ni untuk sambungan daripada water pump tu lah, daripada water pump tu pergi ke sini. So saiz dia besar, kecilkan dia dulu, sambung sikit kat sini, sambung sini. Pipe yang ni lah, tu yang ni baru pergi ke pipe asal. Aku buka dulu casing dia. So beginilah rupa water pump dia. Kira berbaloi sangat lah sebab dapat 0.5 HP. Yang satu ni untuk input, satu ni untuk output. Masuk sini, masuk dia keluar sini lah. Yang keluar sini yang bagi supply dalam rumah. Sini direct daripada meter tau. Tak adalah direct daripada meter maksudnya. Korang tengok pipe kan, macam kat rumah aku ni, daripada meter tu depan sana. Dia pergi sini, sini kita nanti kita potong, pergi kat input. Yang keluar ni output dia, output dia pergi sini balik. Potong 2, pecah sini satu untuk output, sini satu untuk input. Sebelum kita pasang pump, balut dulu dengan white tape ni. Semua barang-barang ni aku beli dekat RM50 lah barang-barang ni. Batang pipe, connection dia, bagi kau-kau tebal punya supaya tak leaking. Bila pasang water pump ni memang tak boleh nak leaking, mesti kena sharp-sharp semua. Okay, dah cukup tebal, dah mantap. Lagi satu ni pun sama. Korang kena ada player grip ni untuk grip skru ni, mesti ketat. Kalau tak ketat nanti dia leaking. Batang pipe aku guna tu lah yang panjang tu. Untuk kat sini nanti, pump kat sini, guna plug ni. Dekat sini, lepas tu dia pecah pergi sana. Aku letak sini sebab dekat dengan plug, wiring baru, buat plug baru semua tak payah. Dah ada kat situ lah, yang dekat luar ni. So, pump kita pasang dulu yang kat sini. Bagi ketat, bagi cun apa semua. Lepas tu baru aku buat laluan pipe. Come on. I'm
dah ketat dan gila-gila memang kau-kau lah ketat dia ni. Lepas tu lepas kita dah pasang kanan kiri ni, kita pasang connection dia yang kat tepi ni pula. Yang besar ni masuk sini, sambung dia sikit, letak ni. Yang ni baru pecahkan ke saiz yang kecil. Lepas dah gamkan dia, dah sapu gam apa semua keliling, ukur kat sini, bagi panjang dengan mengam masuk dekat pipe ni lah. Ukur agak-agak macam ni. Lepas tu potong sini, potong sini. Lepas tu nanti kita gam lagi, baru kita masukkan ni pula. Okay geng, so dah siap. Sekarang ni aku dah pasang kanan dengan kiri. Yang ni input, yang ni output. Nanti aku letak pump ni kat situ. Lepas tu aku ukur, aku ukur lah berapa panjang pipe nak pakai kan. Pipe tu dalam tanah geng, so aku kena keluarkan dulu pipe tu, baru aku boleh potong lah kat mana aku nak potong nanti. Ni aku dah korek semua dah. Aku penat geng. Aku dah korek, aku dah keluarkan. Ni pipe rumah aku ni. So nanti aku tinggal pecahkan ni lah. Sini pergi sini. Yang sebelah sana pun pergi sini juga. Sebelum kita lakukan apa-apa pemotongan pada pipe kita ni, matikan meter dia ni. Jangan korang tak matikan pula. Kang bersambung wire yang nanti korang potong. Ni meter rumah aku. Lepas tutup baru kita boleh potong pipe kita. Jangan korang matikan meter orang lain pula. Kang korang matikan meter orang lain, naya orang tiba-tiba tak ada. Okay geng, ni batu bata. Batu bata ni aku nak susun sini. Aku nak buat tapak dia ni lah. Ni aku ingat nak guna ni tadi. Macam tak cun pula tengok. Mengikutkan perancangan aku tadi, aku nak potong sini. Aku terpaksa potong sini geng. Potong sini aku kena tarik pergi sana, sebab dekat sini ada pecahan pipe. So daripada meter ni kena potong masuk pump, daripada pump tu pecah balik masuk sini. So baru dia supply semua isi rumah, semua pipe yang ada dalam rumah. Aku nak potong sana tadi, aduh tiba-tiba kat sini. So aku kena tarik jauh lah. Daripada sana aku kena tarik sini. So kalau mana yang tak tahu tu, untuk pasang water pump, kalau korang nak dia supply semua pipe yang ada dalam rumah, korang mesti sambung water pump ni pada meter. Daripada meter masuk ke in, lepas tu daripada output tu baru masuk ke rumah. Aku nak pasang dekat pelat atas tu. Tukar wayar ni sebab dengan dia pendek, aku nak tukar dengan wayar yang lebih panjang, solid lagi lah. Kepala pelat ni aku guna balik, pindahkan ke wayar baru. Okay geng, aku buat keputusan untuk letak pump ni kat tepi ni lah. Tetamu datang ke tengok ada pump kat sini, macam tak menarik pula kan. Sekarang ni yang tinggal yang tepi ni. Yang tepi ni untuk sambungan connection dia. Yang tepi ni pun sama, guna pipe ni lah. Pipe yang saiz kecil ni. Ni aku tak gam dulu, buat aku nak bagi dengam-ngam tu sampai bawah ni. Untuk elbow yang kedua, ni elbow utama. Untuk elbow bawah ni, so aku nak ukur dulu panjang ni berapa. Nanti aku pergi kita potong. Ok
Okey geng, ni tadi aku dah sambung sikit. Sekarang aku nak potong yang bahagian utama ni daripada meter pergi ke rumah. So aku kena potong tengah-tengah ni. Potong dulu. Lepas tu aku guna connection yang ni. Dah siap buat untuk input ni daripada meter lah. Yang ada elbow ni daripada meter. Ini aku dah buat laluan dia, dia akan bagi ke input. So ni bahagian output. Bahagian output ni aku akan buat ke sini. Sebelah dia ni terus ke bahagian output. Output ni masuk dalam rumah lah. Ini yang pergi ke semua pipe yang ada dalam rumah. Sorry geng, aku ingat aku nak buat tutorial detail, tapi disebabkan yelah aku buat seorang kan, jadi macam payah pula dengan pipe panjang-panjang semua nak potong satu-satu, nak ni apa semua kan. Aku nak tunjuk video, kalau aku buat video memang 3 jam pun tak habis video. So ni aku dah buat. So ni sekarang tinggal ni je lah, kita settlekan bahagian output. Ni final pipe lah yang aku perlu potong. Yang sana semua dah siap, yang ni je belum. Ini yang untuk motor pump ke dalam rumah. Potong yang ni, lepas tu sambung. Lepas tu dah tak ada masalah apa, kita try okay. So sekarang semua dah siap lah. Kat sini semua aku dah bakar. Yang bawah tu pakai connection, pakai screw daripada pipe hitam ke pipe PVC yang biasa ni. Okay, ni connection dia lah. Tu elbow. So dia berpecah kat sini lah. Yang kanan ni daripada meter, yang kiri ni pergi ke dalam rumah. Sebelum kita hidupkan air ataupun hidupkan pam kan, biasanya aku akan isi dulu lah air dalam ni sampai penuh. Dia dah melimpah tu kan, ada bunyi-bunyi gulug-gulug-gulug-gulug-gulug. Korang tuang ya. Okay, tak nak bagi motor ni running tanpa ada air dalam saluran dia semua ni lah. Kalau dia running tanpa ada air rotate dalam ni, nanti pump ni dia boleh rosak. Sekarang aku nak bagi hidupkan air pula. Kita buka air dulu. Sorry geng, korang layan video aku. Aku dah buat daripada petang tadi, tapi disebabkan ni lah pasang water pump bukan kejap geng, lama geng. Tu yang sampai ke malam ni. Lepas air dah hidup, kita biar kejap, lepas tu kita pasang pump. Kita kena check dulu ada leaking ke tak. Kalau ada leaking kena buat balik lah. Kena pastikan betul-betul tak ada leaking langsung walaupun setitik. Sampai dia berhenti sendiri. Okey, dia dah berhenti geng. Bila dah berhenti ni, kita kena check ada leaking ke tak. Ada leaking geng kat sini. So aku kena buka balik lah. Aku kena ketat dan balik. Aduh geng, aku tengah try tadi. Aku nak tengok check bocor ke tak. Sekali tercabut dah. Rupanya dia tercabut sebab aku lupa gam. Aku lupa gam geng. Biasa lah buat kerja malam-malam macam ni dah barai lah. Aduh, aku terlupa pula gam. So ni nanti aku keringkan jap. Dah bagi betul-betul kering, betul aku gam lah. Yang leaking kat sini tadi dah settle lah, dah tak ada apa. So nanti aku dah gam, kita check lagi sekali. Aku dah gam yang sana tu yang tercabut tadi. Pump pun aku dah hidup kan, aku dah siap lah. Jom kita try dalam rumah. Okay geng, ni aku try dekat bilik air aku. Kita tengok air dia macam mana. Barulah sedap geng macam ni. Ini kalau buka air je macam ni je air dia. Ini nak basuh kencing pun tak lepas. Okay geng, so pasang pump semua dah settle. Sekarang tinggal pasang dia punya casing pula. So semua dah settle. Macam tu lah tadi macam mana aku pasang water pump dekat rumah aku. Air dah ok, dah laju, baru lah selesa, baru senang hati geng. Lepas ni tak ada susah-susah nak tunggu air lagi. So mana yang nak beli water pump macam tu, korang boleh tengok description kat bawah. Jumpa kita di video yang selanjutnya.